Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Hai, ketemu lagi dengan Ainul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga. Dia empat di sini, tapi bukan yang termiskin di dunia. Biasanya kan suka di spill ya. Dan si paling ini jangan dong. Enggak, makanya enggak jadi. Kita jadi doa. Enggak. Ini cuma lagu doang. Yes. Dan kali ini lagu ini dipersembahkan spesial banget untuk Ayam dan ATT. Kita juga di sini mendoakan semoga Ayam dan lekas sembuh. Lekas sembuh, sehat, panjang umur, penyakitnya diangkat. Ya. Karena terakhir kali ketemu Ayam dan tuh keadaannya masih sehat, belum seperti inilah, masih belum, udah sakit. Sakit tapi kami belum yang seperti ini gitu. Iya, masih sempat ketemu. Masih bisa jalan ya waktu itu ya. Ya masih ya, kan? Masih bisa jalan Ayah. Ya, FYI buat yang nggak tahu, Ayah Hamdan ini sempat jadi coach di DA, DA 1 sampai 3. Oh iya. Ya, DA 3 itu masuk ke Adibal, abis itu dari DA 3 sampai DA berikutnya sampai Lida ke Adibal. Oh, tuh. Aku pikir tuh Bang Adi itu dari awal. Tidak. Oh, Ayah Hamdan dulu. Ayah Hamdan dulu, bahkan DA 1 dulu King Nasar deh. Coach sama DA 2 tuh kalau nggak salah ya. Oh, ada King Nasar. 2 ya, 2 berarti. Aku nggak tahu. Sempat jadi vokal coach. Aku nggak tahu. Yeah. Oh, berarti nambah ilmu lagi ya buat kita semuanya. Betul. Ya. Dan kali ini persembahan spesial buat Ayah Hamdan ini dihadiin sama ada Lesti, ada Kak Evi, Dr. Iqbal, Faul dan juga Sri Devi. Ya, nyanyiin lagu termiskin di dunia. Gimana ini lagunya? Langsung aja kita tonton nih. Yo, Lesti, Evi Masamba, Faul Gayo, Dr. Iqbal dan Sri Devi, termiskin di dunia. Udah pada nangis-nangis semua. Udah, ya. Di part ini benar-benar haru banget. Ya Raiga ada di sana ya, jadi tahu ya ini ceritanya seperti apa. Untuk segalanya, terima kasih atas ilmu yang kau berikan. Berkat pimpinanmu, kamu bisa sampai di pokok besar ini. Bener, Lesti dong yang pertama yang menekan. Dan di segmen ini sebelum nyanyi ini jadi cerita. Jadi bahwa zaman DA 1 dulu tuh Ayah Hamdan tuh paling sering membesarkan hati dia karena Lesti tuh berasa dia anak paling kecil yang belum punya apa namanya pengalaman yang banyak seperti senior-seniornya. Tinggal jauh. Iya, tinggal jauh. Ya. Ya, terus ya, kadang-kadang kita lah, aku juga kan orang kampung ya. Kita tuh pasti ngerasa ada mindernya sama orang yang kota gitu, kesannya seperti itu gitu kan. Ya, Ayah Hamdan tuh bilang, kamu tuh nyanyi gak perlu dianeh-aneh. Cukup kamu nyanyi dari hati. Itu yang sampai sekarang Lesti pegang, kata Lesti. Terbukti kan, yes. Kalau nyanyi kalau dari hati. Memang dia kalau nyanyi tuh gak aneh-aneh kan kita bilang Lesti tuh. Terima kasih Ayah Hamdan ATT. Oh, what's the deal? Sedih ya? Terbawa deh. Terharu lagi deh. Ya ampun, dan aku tuh salutnya apa coba? Ini dede abis nangis sesenggup kan nih? Iya, masih nangis. Dia nyanyi, ibu, tetep oke gitu loh. Dia nangis loh, baru mulai. Baru mulai. Ditambah aransemennya juga enak banget. Yes. Aransemennya yang enggak terlalu dihebohin gitu kan, sesuai sama momennya. Iya. Gitu.
Nyanyi itu komen dari hati memang enak. Iya, yes, benar. Semoga abis ini Ayah Hamdan segera diangkat ya penyakitnya. Sehat, ya, sehat, sehat. Gitu ya, kan. Aduh, aduh. Enak banget. Ampun, jengkoknya tuh. Jengkoknya sih. Adalah tadi ini nada tinggi, tinggi ya, ini kan tadi cewek ya, yeah. Tinggi ini nada cewek nih. Iqbal kan itu kan bagiannya tinggi banget ya, lagu ini. Jangan gadung gubuk aku tak punya, jangan bermata tinggi kan. Wah Iqbal ini nggak ya, enak kayak ya bawa ini nyampe nggak ya gitu kan. Ternyata dia ngambil ke bawah. Improve belokin itu enak banget. Siapa yang ambil? Faul ini. Faul. Oh, Faul ya? Oh. Di dunia. Bukan Faul namanya. Kalau nggak bikin sesuatu gitu ya kan, cengkoknya bedain gitu. Oh. Aduh. Faul enak banget semua. Si Devin. Sumpah Faul, Faul. Iya Faul. Faul, 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 Faul sama Faul beda. Iya, Faul. Faul pula besar ular. Rasanya enak banget. Benar-benar. Ya. Dia tahu banget ini nyanyi bukan untuk ria gitu ya. Dia nyanyi di sini untuk persembahan spesial ya, gitu ya. Dan rasanya yes. Semuanya enak. Rasanya enak banget. Oh, ke MV yang lupus yang dia. Oh. Harmoninya enak. Aku seneng loh ngelihat apa Ayah Hamdan di sini. Semoga gitu dengan adanya apa diundang ke sini jadi obat gitu. Ya. Jadi apa? Semangat dia, lagi. Semangat lagi gitu ya kan. Dan para juara ini aku bilang 5-5-nya bisa menempatkan diri sih. Yes, benar. Tahu gitu momennya seperti apa gitu. Nyanyinya juga mereka menyesuaikan banget. Iya. Itu anak-anak dia semua tadi ya. Sorot ya. Iya, itu ada Nia, Hari sama Fania tadi juga. Tidak. Aduh. Ini Iqbal ngambil ke originalnya lagi ya? Iya. Berarti dia kuat sih nadanya. Key-nya masih masuk ya, masih nyampe. Thank you.
kan Paul? Paul udah mau joget. Ya kan? Paul udah mau joget. Yeah. Tahan Paul, tahan. Aduh. Enak banget tuh. Oh, aduh gila, mahal itu mahal, 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 mahal. Si Devi ngapal kayaknya. Kayak baca prompter ya. Ini matanya tadi kayak baca prompter, tapi nggak masalah sih. Iya, masalah. Nyanyinya benar, dari hati nyanyinya. Mau apal nggak apa, mau lihat prompter kayak mau ngeliat tangan kayak. Iya benar. Yang penting rasa. Di sini kita ngereaksinya nggak terlalu heboh nih, yeah. Terbawa suasana jadi. Bener. Alright, oh, wow. Ini sedih deh. Terharu ya. Iya, karena memang momennya juga membuat kita terbawa suasana. Terbawa suasana lah ya intinya, ya yang pasti sih di sini. Kita di sini berdua memaraiga berdoain Ayah Hamdan yang utama nih ya. Yes, betul. Semoga segera diangkat penyakitnya, disehatkan lagi badannya, disehatkan lagi semuanya. Betul, bisa beraktivitas istilahnya seperti sedia kala ya. Sedia kala dulu masih bisa nyanyi gitu, soalnya waktu sama kita tuh masih bisa nyanyi gitu, kalau ketemu tuh masih bisa nyanyi gitu kan. Nah, ini kayaknya ngomongnya udah gak terlalu lancar ya, ya. Dan semoga semuanya dikembalikan lagi sama Allah, disehatkan lagi semuanya. Dan yang pasti dan yang pasti semoga Ayah Hamdan semangat untuk sembuhnya tuh tinggi terus gitu ya. Kita doain aja ya semua ya, supaya aku ya semuanya yang terbaik. Dan doa yang terbaik tuh bisa berbalik ke kita juga, menjadi yang terbaik juga buat kita. Nah ini buat yang nyanyi-nyanyi, aduh ya Allah, gila ya. Lesti masih bisa mengontrol emosinya dengan sangat manis sekali. Benar-benar sebelum nyanyi dia mewek, pas nyanyi mewek, tapi semuanya masih aman banget. Aku salut loh, Kak Evi sama Dede itu nangis paling kejar karena mereka yang dilatih langsung gitu. Bersinggungan langsung lah ya. Sama Ayah Hamdan gitu. Tapi begitu mereka nyanyi, benar-benar kayak tanggung jawab mereka untuk nyanyi itu 100% gitu loh, nggak ada falsnya, nggak ada apa, karena mereka tahu sendiri kan orang nangis disuruh nyanyi itu sama. Kita udah paham lah itu. Iqbal sama Faul, aih mahal ini dua cowok ini. Mereka gila. Dua cowok ini mahal banget. Iqbal dengan caranya sendiri nge-improve tadi di awal tuh. Faul, oh my god Ul, kenapa si Ul selalu bikin sesuatu yang bikin kita terengang-engang, cengang, bikin challenge, bikin semua orang tuh pengen niru. Iya bener-bener ya kan? Meskipun gak mampu kadang-kadang gitu ngikutinnya, tapi kayak gemes aja pengen bisa kayak gitu, gitu. Ada baik cengkok yang dibikin sama si Faul ini. Ada baik cengkoknya dia bikinin. Dan orang-orang ngikut lagi cengkoknya dia kan. Terus Sri Devi juga. Ya, anak paling bontot. Iya, dia benar-benar dari kecil ya. Dia paling kecil juga kan. Iya kan, tapi benar-benar kualitasnya Sri Devi itu nggak kalah gitu sama senior-senior. Luar biasa. Masih ada lagi kah yang lain yang belum kita reaksiin? Masih banyak deh kayaknya. Boleh kalian komen kah yang lain? Kalau aku sih ya, ada lagu-lagu para juara. Oh iya benar. Terus ada lagu... Itu anak-anak Terus... ada lagu Melayu yang Kak Yen sama teman-teman itu, anak-anak Lida. Kalau Terina jadi Lesti mau kita reaksiin. Enggak, gua ketawa nanti. Habis itu ada lagu
Feel Done sama yeah, Mama My Kiss. Benar. Terus closing tuh ada lagu juga, kalau nggak salah. Pokoknya masih banyak nih hutang kita. Kalau minta kita reaksi, kita reaksi. Tapi kalau kita bilang, kau udah kak, stop. Kita ganti sama yang masih menanti gitu ya, ya kan. Tapi sebelum itu, Subrek channel ini loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.